akan mereview beberapa agro koleksiannya saya ya. Terbaru ya, ini baru ambil dari Tanian ya. Agronema lokalan ya. Untuk yang pertama ini ada Northern Star ya. 4 daun, 4 plus. Northern Star ini dibanderol harga Rp575.000. 3 plus. Nah, ini warnanya juga udah keluar ya, ngeping. Nih. Cukup terjangkau ya. Rp575.000 Northern Star. Untuk yang kedua, ini ada Monlek ya. 4 plus. Ini akarnya aman. Monlek ini dibanderol harga Rp650.000. Monlek 4 plus. Ini daunnya stabil ya. Rp650.000. Untuk selanjutnya ini ada Nancy ya. Nancy. Ini 8 daun plus. Nancy ini dibanderol harga Rp750.000. Ini. Daun 8 plus. Ini warnanya juga udah cantik ya, keluar merahnya. Rp750.000. Untuk selanjutnya ini ada Subsom White 1 plus ya. Ini Subsom White. Subsom White ini dibanderol harga Rp400.000. Ini Pelgol ya. Pelgol. Nah, ini bisa belum kelihatan ya. Nih, Rp400.000. Untuk selanjutnya ini ada Kandedes ya, 2 plus. Kandedes ini dibanderol harga Rp300.000. Ini 2 plus. Untuk selanjutnya ini ada Lisa. Lisa, ini agak bolong ya daunnya. Lisa 6 daun. Lisa ini dibanderol harga Rp650.000. Lisa 6 daun. Rp650.000. Ini akarnya cukup aman ya ini. Untuk selanjutnya ini ada JT2000 ya, 4 daun. Warnanya udah cukup cantik ini. JT2000 ini dibanderol harga Rp650.000. 4 daun. Tetap dijamin sehat ini. Rp650.000. Ini warnanya udah keluar ya, ngepingnya. Untuk selanjutnya ini ada Sexy Pink ya, ini anak samping. Sexy Pink 7 daun ya. 7 plus. Sexy Pink ini dibanderol harga Rp600.000. Ini hasil dari anak samping. Rp600.000. Untuk selanjutnya ini ada Dona Carmen putih ya. Induk ini udah ada tunasnya satu, mungkin bawahnya masih ada lagi tapi ini belum keluar ya. Dona Carmen ini dibanderol harga Rp400.000. Nah, ini udah ada tunas satu, bawahnya masih ada lagi mungkin. Ini dibanderol harga Rp400.000. Ini jumbo besar ya, ini lebarnya hampir satu telapak tangan ini. Jumbo ini Rp400.000. Bawah tunas satu, mungkin di bawahnya masih ada lagi. Untuk selanjutnya ini ada Red Wijaya ya. Red Wijaya 5 daun, 6.
6 daun plus. Red Wijaya ini dibanderol harga 200.000. Red Wijaya 6 daun plus. Nah, ini. Ini ya. 200.000. Selanjutnya ini ada Dara ya. Dara 4 daun plus. Warnanya udah keluar. Dara ini dibanderol harga 300.000. 4 daun plus. Nih. Roset ya, ini bisa buat bahan ya. Selanjutnya ini ada suksam lokal 3 daun ya. Suksam lokal ini dibanderol harga 75.000. Nah, ini 3 daun. Ini untuk selanjutnya ini ada Sexilia. Nih, 8 daun plus. Sexilia ini udah mau mekar ya, satu daunnya. Sexilia ini dibanderol harga 300.000. Nih, cukup 300.000 ini ya. Roset warnanya juga udah keluar. Warnanya ya, pink-pinknya. Untuk selanjutnya ini ada Krishna Golden ya. Krishna Golden ini dibanderol harga 1.200.000. Nah, ini ada berapa daun ya? 3, 4, 5, 6, 8 plus. Nah, ini 8 plus. Rp1.200.000. Kalau yang ini konon ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau yang Golden ini seperti ini, kononnya warnanya lebih ngepink. Nah, ini. Kalau yang konon ini dibanderol harga 2.500.000. Ini 2.500.000. Yang ini 1.200.000 ya. Daunnya lebih banyak yang ini. Ini 7 daun ya. Yang ini 8 plus. Yang ini terah golden dan yang ini konon. Untuk selanjutnya ini ada Bima. Bima ya, 4 daun. Udah mau mekar yang satunya. Hasil dari anak samping ya. Bima ini dibanderol harga 2 juta. Nah, ini termasuk aglo koleksian ya. Aglo lawasan. Nah, banyak diburu kolektor ini. Bima. 4 daun. Ini warnanya kecil tapi udah keluar ya. Kelihatan merahnya. 2 juta. Untuk selanjutnya ini ada Arini. Nah, Arini 4 daun plus ya. Ini besar. Arini ini dibanderol harga 1.600.000. Nah, ini 4 daun plus. Ini besar ya. Hampir satu telapakan lebih ini ya. Jumbo 1.600.000. Arini ya, ini agro koleksian juga, termasuk agro koleksi. Ini hasil dari anak samping. Arini akarnya cukup sehat ya, aman, udah banyak ini akarnya. Untuk selanjutnya ini ada Tiara 4 daun ya. Tiara ini dibanderol harga 375.000. Nih. 375.000. Untuk selanjutnya ini ada Karabian ya, besar jumbo. Karabian ini dibanderol harga 400.000. Nih, ini super jumbo induk ini ya. 400.000.
17 ini daunnya lebar ya, cuman 400.000. Cukup sekian review hari ini ya. Nanti yang berminat bisa hubungi WA saya 0838237771786. Terima kasih sudah menonton Cantigi. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.